Batam TV, inspirasi Kepri. Halo Wak, kembali lagi bersama saya Putri Berian di Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Nah Wak, sekarang Putri lagi ada di Pulau Penyengat, mau cobain salah satu kuliner yang paling terkenal di pulau ini, yaitu Pondo Ikan Bakar Apoy. Penasaran gimana rasanya? Yuk ikutin Putri. Halo. Di sini ada apa aja? Di sini ada ikan bulat, lebam, selar, selikur, sama putih. Oh iya Bang. Ini bukanya dari tahun kapan? Tahun 2011 lah. Biasanya yang datang ke sini siapa aja Bang? Biasanya wali kota, TNI, orang-orang dinas lah rata-rata. Datangnya dari mana aja Bang? Tergantung, kadang dari Jakarta atau dari Batam. Biasa dari Batam atau dari Pinang lah, yang paling dekat lah istilahnya kan. Singapura ada, travel Malaysia biasa. Oh, dari luar negeri juga ada, ada ya biasa. Bang? Biasanya ini bukanya jam berapa aja Bang? Buka kami, start buka dari jam 9 sampai jam 4 sore lah. Jam 4 sore udah tutup. Kalau gitu berarti Putri pesan sotong tepung sama ikan bulat, terus tuh minumnya teh obeng aja. Oke, boleh. Makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Sekarang di depan Putri udah pada datang pesanan yang udah Putri pesan tadi. Yang paling kanan ada sotong tepung, ikan bulat sama ikan lebam, dan yang terakhir itu ada sayur toge. Nah, yang pertama kali Putri mau coba dari sotong tepungnya dulu ya. Biasanya kalau makan seafood itu paling enak kalau makannya pakai tangan. Nih, Putri makan campur sama sambelnya ya. Sedap betul. Bumbunya pas, nggak terlalu asin. Rasanya pas, juga sotongnya masih segar ya. Ini sambal terasinya juga rasanya pas banget. Pokoknya cocok buat disatuin. Nah, di sini Putri juga baru nemuin ada sambal nenas timun. Selanjutnya kita mau coba ikan bulat. Kita campur sama sambal nenas timun ya. Ini daging ikannya lembut, manis juga. Ikannya segar, segar ya Wak. Bumbunya juga strong, beda dari yang lain. Nah sekarang Wak, kita coba makan pakai nasi ya. Sedap betul. Ini beneran enak kali Wak. Pokoknya kalian harus cobain ya. Selanjutnya Putri mau coba ikan lebam. Ini masih sedikit panas ya Wak. Kita campur sambal, terus Putri mau makan langsung coba pakai nasi. Rasanya nggak kalah kalah sama yang ikan bulat ya. Ini dagingnya lembut Wak, manis juga. Berarti ikannya ikan segar biasanya kalau dagingnya manisan Wak. Putri coba nggak pakai nasi.
Sedap betul. Ini bumbunya juga strong, beda dari bumbu-bumbu yang lain, Wak. Nah, dari yang Putri cobain tadi, Wak, perbedaan dari kedua ikan ini, serat yang paling lembut itu ikan bulat ya, Wak. Dagingnya lebih lembut dibanding dari ikan lembam. Terakhir Putri mau cobain sayur togenya. Campur sama ikannya ya, Wak. Dari sayurnya sih, ini togenya terasa kali sih, Wak. Berarti togenya masih segar dan bumbunya juga pas. Rasa togenya nggak hilang sama rasa bumbunya. Sedap betul pokoknya, Wak. Nah, di penyengat ini, Wak, emang paling pas buat makan ikan bakar karena view-nya laut. Nah, Kepulauan Riau ini kan terkenal dengan lautannya. Jadi, nggak heran kalau ikan-ikan yang ada di sini tuh segar-segar, Wak. Nah, Wak, buat kalian yang bertanya-tanya ini lokasinya di mana, ini lokasi nggak jauh dari pelabuhan Penyengat ya, Wak. Sedap betul. Nah, Wak, udah makan, lanjut kita minum. Di sini Putri pesan teh obeng. Apalagi cuaca yang panas-panas gini, pokoknya segar banget setelah minum teh obeng di sini. Sedap betul. Oke, Wak, Putri udah kenyang, waktunya kita bayar. Halo, Kak. Tadi pesanan Putri semuanya berapa ya? Tadi pesanannya di ikan bulat 1, ikan lembam 1 ya, yang 9 on 225, sotong tepungnya 1, togenya 1, sama teh obeng 1 ya. Iya. 297.000. Harga ikan lebamnya berapa, Kak, tadi? Ikan lebam sama ikan bulat tuh ditimbang per on, satu onnya 25.000. Satu on 25.000. Yeah. Tadi sekalian ditimbang 2 ekor, beratnya 9 on. Kalau sayur togenya? Sayur togenya satu porsi 15.000. 15.000. Yeah. Kalau sotong tepungnya, Kak? Sotong tepungnya satu porsi 50.000. Terakhir sama teh obeng. Teh obeng satu gelas 7.000. Jadi totalnya semua 297.000. Iya, 297.000. Makasih ya, Kak. Yeah, makasih, Kak. Oke, Wak, kita akhiri episode Yuk Makan di Kepri kali ini. Saya Putri Berian, sampai bertemu di tempat-tempat kuliner lainnya. Dadah! TV, inspirasi Kepri.